Pembukaan. Oke, woi, on where on internet okay, come back. Aduh, niatnya kita mau ngumpul ya, tapi karena ada halangan 1 2 3 ya enggak apa-apa, kita syukurin aja. Tapi enggak ada enggak menutup kemungkinan kita tetap berjuang lah tuh. Tetap apa konten ya, mau konten terus. Ya, tapi video lu BTW hilang ya. Oh, enggak ada. Gua kepencet sama gua. Oke, jadi kita by phone ya, kita walaupun jarak terpisah oleh jarak aja bahasa gua. Niatnya bener, ini reaksi sih, kita udah menahan banget ya, ini gara-gara dia reveal-nya tuh pas kita lagi nggak kumpul juga, jadi ini kita agak telat-telat gitu ya. Tapi gue suka hype banget. Tapi sebelum zuhur oke, mulai Jin. Jaki katanya lagi makan. Waduh. Emang anjing ini anak nih. Siapa tuh? Rizky pasti. Waduh, mengganggu aja. Kita mute. Mut. Mabar. Mabar online. Mabar apa? Tekken lah. Yang bisa online tekken. Wis, lihat tadi dong. Waduh. Tai semua. parah lo. Oh gitu, oke. Okay. Oke juga deh, gue pakai juga deh. Yang nggak pakai dong. Waduh. Ya. Oh ya, baju gue kirim sini baju. Gue mute lo. Aku lagi mau tanya tentang. Waduh, ngeri banget sih saya. Itu tuh yang ketembak. Wah, serius nih ini kalau. Kasama no. Tuh. Kok delay gitu sih? Nah, oke, siap. Mama kata dia. Kasama no chikara wa inochi wa hanaku. Mama, Kasan. Okay. Arata chishin to Kazuya san wo sukutte agete. Ogre. Oke. Dialsi. Ogre itu bilang gitu ya. Ore wa inochi ni kaetemo daishina hito tachi wo mamoritai. Ogre pasti DLC sih, gue yakin. Tren sekai no jinrui ni tsugeru. Yaku itu. Ore ga shihai suru sekai de. Itu gue tau. Ikiru shikaku no aru no wa shikara wo shimeseru mono dake da. Sekai tousou de mitase. Jadi Kazuya kayak. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre de puissance de ce monde. Lars kan ini, ya generasi ya. Bist du jetzt auf der Seite der G Corporation? Será una excelente publicidad para mi café. Semuanya masuk story anjir. Semuanya masuk story. Devil の力を必ず取り戻す。そして罪こそ。さし違い手でも奴を殺す。itu si Alfia sama tadi ngeker udah pernah ngomong biar kedengeran. Buset, dia semua ikut story anjir. Semua ikut story. Warrior が今日。Wow, Kelly. 力の差を知れ。Itu perfect, perfect Devil tadi itu. Jin. Believe in yourself. Gila.
Anjir. Alisa tadi ya. Keren banget, coba-coba kita lihat per satu-satu detailnya, oke? Okay? Apa tuh? Itu yang pas apa sih namanya? Kazuya yang nyebarin bendera kayak gimana ya? Kazuya tuh kayak nyebarin bendera EO gitu. Oh. Seru ini terus emang. Cici sama kawan-kawan tuh kayak menurut gue loh ya. Gitu. Udah sikatlah udah gitu loh. Ya ini jalan terakhir gitu. Emang ini kayak final sih. Karena emang apa? Dia tuh final story dari apa Mishima Arc ya? Mishima Arc ya. Si Harada itu nge-announce-nya ini Mishima Arc sih terakhir. Nah, terus si Kazuya itu keren juga sih bisa sampai ke mode perfect Devil itu di gimana caranya gitu. Jin dia pengen berubah jadi Devil tapi enggak bisa. Devil. Itu kayaknya apa kenapa Jin enggak bisa ngambil Devil-nya si Jin? Enggak, iya benar. Devil Jin udah ngelepas diri dari Jin ya. Kayaknya gitu. Ya mungkin iya kan. Ngelepas oh pantas sih di apa sih namanya? Di trailer yeah. Kan Devil Jin-nya udah bisa dari ada ya? Jin, ada Devil Jin juga. Udah mode itu juga udah puncaknya Devil Jin-nya itu udah bisa ngendaliin Jin-nya sendiri. Jadi oh, kayak cameo doang gitu. Cameo bisa jadi cameo doang. Bisa jadi emang ada masuk gitu loh di LC gitu. Masuk join ya. Bisa jadi anjir. Ngeri loh. Ogre. Tapi Ogre join di pihak siapa Jack menurut lo Jack? Enggak, ini kayaknya karena di LC sih. Jadi flashback gitu. Karena di kalau kata gue cameo doang. Cameo doang ya itu. Oke, lanjut. Itu lihat deh, itu kerumunannya ada aura ungu-ungu semua itu. Kenapa itu ya? Oh, berarti arena battle-nya di apa? Di itu penonton, itu. Penonton di tribunnya pada ungu-ungu semua. Kalau Seumi Kazuya ya. Itu di tribun pada ungu-ungu semua, kenapa itu? Coba deh, kayaknya ungu-ungu ya? Iya bener-bener. Kenapa tuh itu? Kayak kayaknya dipengaruhi gitu ya? Di Zalpina ditolongin ya? Audio show. Ini kayaknya dia lagi ngumpet-ngumpet gitu kayaknya. Oke. Emang iya kan Reina masuk di generasi kan? Di generasi. Iya betul. Ya, ini nama timnya juga generasi. Ini Claudia juga kayaknya masuk di generasi ya. Enggak ikut sama Kazuya. Enggak sih dia emang pihak Heihachi sih. Claudia itu. Mungkin dia baru ya. Jadi Tekken 7 dia sama Heihachi kan baru direkrut. Ini memperjelas kalau emang si Jin menit 137 memperjelas kalau si Jin itu beneran pisah sama Devil Jin-nya kayaknya. Nah, gitu sih. Udah misah dari Devil Jin-nya ya. Coba lihat Peng sama Leroy. Di Peng lawan Leroy. 149. Leroy ya kan? Wow. Feng itu kenapa ya? Feng apa karena ini battle doang kali ya? Enggak, dia enggak. Jadi pihak mana tuh Feng? Nah, enggak ngerti deh. Battle. Tadi cuma join doang dia kan biasanya ya? Dia ini netral. Oh, dia sendiri. Kan nasihatin Jin kan. Kalau Leroy ya ngasih support ke Jin. Ini kayaknya semua karakter dapat porsi di story anjir. Keren dah. Masuk story ya. Yang 32 karakter ya. Gila juga. Keren. Coba 116. Jin lawan Jin. Iya lu. Itu gimana? Itu ya pasti Devil Jin-nya itu benar. Jin has lost his light ya karena dia terlalu amarah ya. Jadi dia dikontrol sama Devil-nya gampang gitu. Sebelumnya ya. Enggak ini yang di sini, yang di sini kayaknya. Makanya dia bisa apa Devil Jin-nya benar-benar ngambil kuasa Jin penuh gitu. Kan waktu di Tekken sebelumnya kan cuman kayak 50-50 gitu kan. Iya. Nah ini kayaknya full control nih.